Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan Kementerian PU akan memprioritaskan proyek infrastruktur yang mendukung swasembada pangan. Hal ini disampaikannya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa, 29 Oktober 2024. Bahkan untuk mewujudkan mimpi pemerintah dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, Dodi mengatakan bahwa kewajiban Kementerian PU ialah mendukung Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut juga mencakup pembangunan infrastruktur irigasi untuk ke sawah-sawah petani. Kendati demikian, pada kesempatan tersebut, Dodi juga mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan tetap dilanjutkan.